Hingga saat ini penyebab tewasnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan hanya tinggal kerangka di rumahnya di Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat, masih misteri. Dari keterangan warga sekitar, di rumah tempat ditemukannya jasad tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak laki-laki. Seorang warga bernama Toto mengungkap penghuni rumah tempat ditemukannya jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah Depok, Jawa Barat. Ditemui pada Jumat pagi, Toto menuturkan, di rumah tersebut selama ini dihuni oleh pasangan suami istri dan anak laki-laki dan sudah lama tinggal di perumahan. Sang suami wafat pada 2011 dan rumah pun hanya dihuni oleh istri dan anak yang ditemukan tewas dan jasad mereka tinggal kerangka pada Kamis 7 September. Toto mengatakan keluarga itu tertutup dan jarang bersosialisasi. Sepengetahuan Toto, sang suami adalah pengusaha. Semasa hidup, penghuni rumah hanya terlihat keluar untuk membuang sampah dan sesekali bepergian dengan taksi. Profesi pastinya saya tidak tahu, tapi apa yang suaminya dulu sampaikan itu ya usaha sendiri gitu aja. Ya pemahaman saya usaha sendiri itu pengusaha lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu usahanya apa. Sebelumnya warga perumahan Bukit Cinere Depok Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak dalam kondisi tinggal kerangka di rumahnya pada Kamis. Penemuan jasad itu bermula dari laporan warga yang curiga karena korban tidak keluar rumah selama satu bulan. Ketika diperiksa, warga menemukan kerangka ibu dan anak ini berdampingan di dalam kamar mandi asisten rumah tangga. Tim gabungan Reskrim Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP selama 5 jam. Polisi masih belum bisa menentukan penyebab kematian. Hasil terbaru, polisi menemukan sepucuk surat yang berisi nama dan nomor telepon keluarga korban. Dari luka, kita tidak bisa ketahui apakah ada luka atau tidak, karena kondisi jenazah itu sudah posisi membusuk. Ya. Sudah lama sekali, ya. Kurang lebih diperkirakan kurang lebih satu bulan. Usai ditemukan, dua jasad dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi oleh ahli forensik. Tim Liputan, CNN Indonesia.